Satgas Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dan upaya pengendalian COVID-19 selama bulan suci Ramadan. Surat edaran itu berlaku pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Namun ada pengecualian bagi sektor distributor logistik hingga pelaku perjalanan dengan kebutuhan mendesak. Bagi orang dengan kebutuhan mendesak, wajib memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM. Dan berikut kriteria penggunaan SIKM.